Undang. Kali pertama kita nonton filmnya di sini bersama dengan teman-teman wartawan. Jadi ini pengalaman yang tentu saja spesial buat kita ya, untuk kru dan saat yang bersama dengan wartawan. Rasanya senang akhirnya karya kita yang kita buat sepenuh hati dan dengan kerja keras bisa diapresiasi dan bisa diterima di publik. Dan tadi Aryo Wahab nangis, kalau kalian sendiri nangis nggak pas nonton film? Dia nangis kayaknya saya. Enggak, Niko, main film dengan bekerja sama dengan pihak publik yang gimana sih, menjadi satu beban nggak sih buat kamu? Enggak ya, karena beban utama seorang pemain film tentu saja menghidupkan sebuah tokoh, menghidupkan karakternya. Jadi ya, itu memang beban utamanya pemain film. Risetnya siapa sih boleh diceritakan? Risetnya kita banyak dibantu oleh teman-teman dari produksi dan juga dari pihak Densus 88 untuk memberikan banyak informasi tentang kita, bagaimana misalnya berkomunikasi dengan atasan, bawahan, gestur dan lain-lain. Ada pengorbanan nggak, misal bikin badannya makin terbentuk atau? Pengorbanannya waktu sih ya, karena sih cukup banyak. Apa tantangan Kak Nicholas untuk memerankan karakter itu? Tantangannya karena saya tidak pernah tahu dunia baju coklat gitu ya. Jadi saya cukup awam soal itu, jadi itu tantangan sekaligus mengasihkan karena saya banyak sekali dapat informasi baru tentang dunia itu. Paril tante. Diajarin semuanya melakukan proses untuk memegang senjata, untuk menembak dan lain-lain, untuk safety dan juga untuk keterampilan di dalam film. Gugup nggak sih dalam waktu yang berapa lama? Hah? Gugup nggak sih? Awalnya ya. Kebetulan. Kok maksa sih? Proses total lamanya sebulan, ada reading, ada latihan, dan lain-lain. Aduh, gak tau. Aku cuma bisa ngebayangin sih, aku gak akan pernah bisa tahu exactly how it feels like seperti mereka. Ini loh, aman bang. Udah bang. Hanya mencoba yang terbaik, melakukan apa yang bisa, dari research, dari sharing sama banyak orang. Ya begitu. Apa langsung untuk risetnya ketemu langsung sama ibu-ibu Bayangkara atau gimana gitu? Tidak sih sebenarnya, cuma kita banyak melakukan proses karakter perempuan ya, cuma ya. Tapi menjadi wanita hamil jadi tantangan sendiri gak sih buat hari? Iya sangat, karena dari gestur jalan saja berbeda, dan jalannya berbeda itu di pas-pas kehamilan yang berbeda juga ya. Di awal aku masih mungkin lebih kecil, terus di akhir juga langsung Kan Niko mungkin adegan tersulit di film ini bagi sih? Adegan tentu yang berkaitan dengan action ya, itu cukup kompleks sama pembuatannya. Ya. Kalau yang paling berkesan mungkin? Semua aja berkesan, saya masih ingat sih. Yang ya, kita lagi. Cukup. Oke, okay. Balik-balik ini aja.